Hai guys semua, ya maaf karena kita tidak dari padang bola untuk mengambil video ini. Ini hampir mau siap, sudah proses untuk memperhalusinya lagi. Penaikan ini adalah ukurannya 45 cm. Yes, penaikan untuk 5 ikan malam atau yang di sungai. Kalau di laut pun boleh pakai kalau malam, ya. Dan ini sedang proses untuk membuatnya. Oke, guys semua. Maaf karena saya posisi yang mengecat mengenai hitam ini tidak sempat untuk mengambil video. Tapi ini semua cat lagi, ya. Kita tidak pakai silik cat. Ini ukuran penaikan ini sesuai lah untuk kita, tidak seperti penaikan yang style dia memang masih seperti penaikan tradisional lah. Ya. Ya, getah ini satu-satu, ya, supaya senang kita untuk menariknya. Dan bagian sini setelah semua saya lock supaya getah ini tidak bergeser ke kiri ke kanan. Kita pakai satu-satu, ya. Mau cat lagi, ya. Cara lock ini pun mungkin saudara semua sama ini lock. Ya, bagi yang mau cara inilah, cara satu-satu getah ini yang 14 mm, tapi dia lubang. Ya, dia bukan getah yang tebal. Ya, sesuai untuk menyelam di sungai lah. Tapi untuk di laut, ya, untuk penaikan malam boleh. Untuk digunakan di laut. Ya pun kekuatannya boleh tahan juga. Ya. Kosnya kurang, kita gunakan tali aja. Di sini kita tutup, tapi kita pakai pin. Ini saya belum pasang. Ini saya lubang untuk nama ini lock petani supaya tidak bisa. Jika sudah sering mau cara begini, inilah cara petani. Ya, lubang ini sebenarnya tidak berapa besar. Yang untuk yang masuk getah ini kita buat getah ini masuk di sini, lubangnya sempit supaya getah ini tidak akan bergeser ke kiri kanan. Nah, trigger ini kita sendiri yang buat.
biasa nih untuk rilis kalib. Kenapa saya buat begini? Sebab ukuran trailer ini memang kecil lah. Ya bukan seperti bukan size yang besar. Mau pakai 7 mm stainless steel, tambah stainless steel. Ya. Untuk membuat trailer ini simpelnya. Ini buatan sendiri. Sini ya, itu nah, ini pun kita buka dulu untuk pasang proses untuk mencat tapakan ini ya. Juga nih buatan sendiri, tangan sendiri ya. Adalah berapa cantik, tapi standarnya mungkin bisa sama dengan yang jarang spring. Memang ukurannya slim lah, tipis, kecil. Ini sih ya, ini punya bahan. Yang ini pun kita boleh buka. Bisa ke kiri ke kanan tujuannya untuk kegunaan dia mau untuk kita ikat tali seperti sini ya, cabut. Oke, nice. Kita mencari ini kanan. Ini cat menggunakan ini hijau sebo putih biru dan hitam, kita campur-campur lah. Ya, proses mengecat sudah siap ya, kita pasang yang ini 8 9. Ini 45 sih ya, panjang. Kita pasang rilis sini. Sudah plastik nih, tidak perlu lah.
tega. Ini tega batas sendiri nih. Pit kita ya. Ya ini makanya saya nambah pit supaya getah ini kita tarik sebelah dia tidak akan bergeser ya. Kita tidak mati yang begini. Ya. Kita tarik satu-satu. Satu-satu. Ini satu. Ini seperti satu yang kelas di kalutan. Ini tujuan ini untuk selok getah ini ya, tekan ke dalam. Untuk ngelok getah di dalam. Ngelok getah ini ya. Kan ya ke tukang agak senapa ikan ya ke bekatau di bekal kita yang ngebat duit beli doa tau susah kan arit, susah kan arit di situ-situ tau. Tau macara ya ngeluk. Ngeluk getah ya. Awak getah tidak bagi sih ya. Oke. Okay. Banyak tali. Tali itu aku udah ukur. Kayak ikan mengajikan lah. Gunaan. Tau lo ngeluk-ngeluk getah. Lo kena. Tanya nama-nama.
tadi itu udah ukur cukup 60. Jelas nampikan kena nyelam malam batas ya. Oke. Atau standard nampikan mau sungai lah. Penggunaan untuk loto mengikat panci dari bawah monoklip tengok dulu sampai sama panjang yang 6 semua. Okay. Ini klasik. Ya. Kita sampaikan klasik kita ya. Selamat saya lah. Ya. Jadi kita kembali ke kota. Finish. Klasik kita kita. Tunggu nanti ya. Ini. Oke, guys, 45 cm.